Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat ketemu lagi teman-teman. Kita sedang berada di pertigaan Dieng ya. Ini yang ke kiri ke arah Sikunir, ke arah Telaga Warna ya. Kita mau belok ke kanan. Ini kita sudah sampai di Dieng, Wonosobo. Welcome to Dieng. Oke, untuk hari ini saya akan menunjukkan jalur-jalur menuju ke tempat-tempat wisata yang ada di Dieng ya teman-teman ya. Kita sudah sampai di Selamat Datang Objek Wisata Dieng Banjarnegara. Kita sudah sampai di lokasi wisata Dieng dan saya akan menunjukkan jalan-jalan yang ke arah tempat wisata ya. Ini jalan ke arah Candi Arjuna ya, yang sebelah ini ya. Oke, saya akan masuk ke sana coba ya. Ini jalan ke arah wisata Candi Arjuna. Kalau wisata ini masuknya di Kabupaten Banjarnegara teman-teman. Jadi kita tadi udah masuk di apa namanya Gapura masuk ke Kabupaten Banjarnegara ya. Oke, jadi inilah kawasan wisata Candi Arjuna melalui pintu bawah ya. Oke, nanti kita mau muter lagi ke arah yang lainnya. Nanti kita akan muter lagi ke arah wisata-wisata yang lain, ke Kawah Sikidang ataupun ke Candi Arjuna yang melewati pintu masuk yang sebelah atas ya. Ini kan candi ini ada dua pintu masuk. Kalau yang paling dekat dengan jalan raya yang pintu bawah ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Kalau jalan ini jalan utama yang menuju ke Batur Banjarnegara ya. Ke Batur bisa, ke Pekalongan bisa ya, ke Batang yang lewat tol Kahyangan juga bisa ya. Ini kondisi Dieng ya. Sekarang sudah banyak sekali kemajuan ya teman-teman ya. Jadi sudah banyak sekali rumah-rumah makan, homestay ya, warung-warung makan maupun toko-toko yang lainnya, toko-toko oleh-oleh ya, banyak di sini ya. Homestay ya. Hati-hati jalannya tidak mulus ya. Ini seperti kita tahu Dieng adalah penghasil kentang yang besar juga ya di Indonesia mungkin. Jadi untuk tanaman pertanian utamanya memang sayur-sayuran. Oke, di depan kita ini kita sampai di pertigaan ya. Pertigaan Terminal Dieng ya teman-teman. Kalau lurus itu ke arah Batur Banjarnegara, ke arah Tol Kahyangan juga bisa ya. Di sini kita mau belok kiri ya. Yang pom bensin ada di depan sana teman-teman ya, kalau mau ngisi bensin lagi. Ini Terminal Shuttle Aswatama Dieng. Kayak tadi kita belok kiri sini ya. Ini jalan ke arah Candi Arjuna pintu yang sebelah atas dan juga ke Kawah Sikidang teman-teman. Di samping itu juga ada museum-museum ya. Museum apa namanya di depan ini. Kita nanti juga akan melewati.
ini yang sempat viral, yang sempat meluap airnya di daerah sini teman-teman ya. Jadi mungkin selokan yang ada di sebelah jalan ini mungkin tidak kuat menampung karena derasnya hujan ya. Jadi mungkin meluap sampai sini, yang katanya dia yang banjir tuh daerah sini teman-teman. Sampai tadi pertigaan yang belakang tadi ya, pas kita belok ya. Dieng Rumah Budaya ini yang terbelah sini. Ini sebelah kiri saya ada Candi Arjuna lewat pintu atas. Yang ini kawasan museum, oh museum Kaliasa teman-teman. Oh ini ada pembangunan homestay baru juga ya. Oke, kita langsung mau lanjut ke arah Kawah Sikidang teman-teman. Dan Kawah Sikidang ini juga masuk ke area Kabupaten Banjarnegara ya. Itu kita bisa lihat ada Gunung Prau ya, yang di sebelah sana. Kita lihat lagi, itu Gunung Prau ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Dieng Kulon ini desa apa, Karangsari ya. Ini kalau mau ke arah Kawah Sikidang lewat jalan ini juga teman-teman waspada macet juga ya, karena jalannya kan sempit, ini jalan desa mungkin ya. Yang biasanya berlalu lalang ke arah Kawah Sikidang biasanya agak macet juga kalau lewat sini. Ini tanaman karika teman-teman ya. Ya memang hampir sama dengan pepaya. Ini ya. Oke, ke arah Kawah Sikidang. Kalau dari arah tadi kita belok kanan di sini teman-teman. Ini ya Kawah Sikidang, kita ke kanan. Kalau ada cagar budaya Candi Bima ya. Ini gapura masuk kawasan Kawah Sikidang. Oke, kita mau masuk ke sini teman-teman ya. Sedang dilakukan pembersihan jalan ya. Jadi kalau pas nanti mungkin musim liburan, di sini sudah bersih ya, sudah terlihat lebih jelas. Ini aroma belerangnya sudah sangat terasa di sini ya. Ini ada pipa jalur gas. Hati-hati ya, ini pipa jalur gas PT Geodipa Energi ya, untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi ya. Oke, kita sampai di kawasan wisata Kawah Sikidang teman-teman ya. Ini lokasi parkirnya, kemudian yang bangunan depan itu adalah lokasi untuk pembelian tiketnya ya. Oke, kita mau lanjut lagi ke tempat wisata yang lain. Ini untuk tempat ini ya, tempat tiket. Oke, ini hanya lewat aja teman-teman ya. Mungkin lain kali kita besok mampir ya. Kita hanya menunjukkan jalan-jalan atau jalan atau rute ya, rute jalan menuju tempat-tempat wisata yang biasanya ramai dikunjungi di
wisata Dieng ini ya. Oke, kita balik lagi. Kita mungkin mau ke arah Telaga Warna ya. Jadi yang area wisata yang berdekatan itu adalah ada Candi Arjuna, ada Kawasi Kidang, ada Telaga Warna, kemudian satu lagi itu ada Bukit Batu Pandang Ratapan Angin ya, yang di atas ya. Jadi di situ kita bisa melihat area apa namanya, keindahan Telaga Warna dari atas bukit ya. Oke, ini kita balik lagi. Kalau tadi kita kan dari arah sebelah kiri ya, kita masuk jalan yang tadi lagi. Nah, di sini kita teruskan. Nah, kita teruskan, berarti di sini kita belok kanan sini. Ini sebetulnya jalan lingkar, teman-teman. Jalan lingkar. Jadi kalau sama pas pertama kita tadi di pertigaan Dieng, kalau ke kiri itu kan ke arah Telaga Warna ya. Ini sebenarnya nanti nyambung ke jalan ini juga ya. Sama aja jalan lingkar Dieng ya. Jalan lingkar wisata Dieng. Ini juga ketemunya akan di pertigaan ini, teman-teman. Nah, kalau semua kiri kita melingkar lagi ya. Nanti kalau terus akan ketemu di pertigaan yang tadi lagi. Nah, ini kawasan wisata Telaga Warna, teman-teman. Jadi yang di sebelah sini, nah ini ada Telaga Warna dan juga Telaga Pengilon ya. Ini tempat parkir Telaga Warna di sebelah kiri saya ini ya. Ini di depan juga sebenarnya ada wisata lagi ya, ada Dieng Park ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi sebelah kanan saya ini adalah Dieng Park. Nih ya teman-teman ya. Oke, ini ada Taman Sailendra. Nah, ini kita juga menunjukkan jalan lingkarnya ya. Nanti ketemu lagi di pertigaan Jalan Dieng yang tadi ya. Jadi nanti kita keluar lagi di pertigaan yang tadi ya. Di sini banyak sekali homestay ya. Jadi kalau teman-teman mau menginap di kawasan Dieng ya, di sini banyak sekali penginapan-penginapan, tinggal pilih ya. Nah, ini kita sampai lagi di pertigaan Dieng tadi, teman-teman ya. Jadi kalau mau ke Kota Wonosobo tinggal belok kanan di sini. Kalau mau ke arah Batur tinggal lurus saja ya. Oke, kita mau ke kanan. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.